Ya Allah, Bang. Bang, Bang, Bang. Apo, Bang, Bang. Ya Allah. 2019 kita 4 bulanan, Pak. Masalah pertama di HP. Jadi HP dia tuh seperti ada menyimpan pakai kode, kan. Terus saya bilang, apa? Jujur aja, saya terima jujur. Terus dia jawab, enggak ada apa-apa. Cuman dia ngotot-ngotot terus. Cuman kata saya enggak mungkin HP ini, soalnya HP dia, ya kan, kunci dia. Masa dia enggak tahu, dia kan di setel di HP. Ya. Mau nyari BB-nya. Di belakang. Terus karena HP dipakai kode-kode itu? Saya tanya apa? Ya. Enggak ada apa-apa. Tapi kok bisa ada sendiri? Enggak mungkin, kata saya kan. Terus lama-lama saya tanya, dia balik ngotot. Kadang saya diam, kadang saya keluar, kadang ribut kami. Pokoknya udah 4 bulanan kayak itu. 4 bulan. Ya, cekcok tadi kejadiannya kayak itulah, seperti pagi tadi aku tuh ribut, aku keluar sama kakak nih. Udah tuh bagus lagi aku kan. Dia tuh sering jawab tuh seperti mancing terus. Tapi ya aku lah yang salah, ya kan. Terus kenapa kok tahu tiba-tiba kamu terus nekat kayak gitu? Susah ngomong. Apa ini? Apa yang jadi puncak emosi kamu, amarah kamu tuh? Kamu ngabis itu. Pas saya ajak ngobrol baik-baik, dia masuk tinggalin ke kamar. Terus? Jadi saya mau tanya kan. Terus masalah seperti itulah kami tuh, nggak ada masalah lain. Terus? Dia masih setiap saya ajak ngobrol, dia masuk ke kamar. Nggak pernah apa jelaskan. Nggak ada apa-apa itu katanya. Atau tunggu saya dulu, biar saya ngomel sedikit. Nggak, dia langsung tinggalin. Terus? Kadang dia yang marah, terus itulah puncaknya tadi, Om. Terus kamu ngapain tuh? Saya foto gitu, Om. Terus kamu ngambil apa? Ya, dia kode anak, kata dia, saya ambil anaknya. Terus saya ambil kakak nikah, kak tolong kak, kata saya. Kenapa, Mi? Aku motong Erni, kak, kata aku.